Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau bikin laksa instan ya teman-teman. Ini sangat mudah dan sangat simpel. Ini laksa made in Singapore ya teman-teman. Kemudian di sini ada tahu pong sama bakso ikan buat toppingnya ya teman-teman. Kemudian ini bumbunya ya, ada bumbunya ada dua, satu bubuk sama satu cair ya teman-teman. Kemudian saya rebus tahu pong sama ini ya, bakso ikannya kurang lebih 3-4 menit ya teman-teman. Kemudian saya sisihkan dan ini saya ganti air ya. Dan ini airnya 500 ml ya teman-teman. Kemudian saya masukkan bumbunya, saya masukkan semua, saya aduk terus ya teman-teman. Dan ini sudah saya aduknya. Ini bisa saya menggunakan air hangat ya teman-teman, biar cepat larut. Tapi ini belum, apinya belum saya nyalain. Saya aduk dulu biar larut semua, baru saya nyalain apinya. Kemudian saya aduk kayak gini, saya nyalain apinya ya teman-teman. Ini diaduk terus ke biar enggak ini ya, biar enggak menggumpal. Diaduk, kemudian kalau sudah mendidih dimasukkan mie laksanya. Kemudian bisa ditutup dan dimasak selama 7 menit ya teman-teman. Dan jangan lupa sebentar-sebentar dilihat ya. Dan api ini apinya paling kecil sendiri ya teman-teman. Dan kayak gini ya. Ini toppingnya bisa serah masing-masing ya, mau kasih udang atau apa, telur. Dan ini sudah matang ya teman-teman. Sudah saya matikan apinya, terus saya pindahkan ke mangkok. Dan ini sudah jadi laksa instannya ya teman-teman. Warna dan rasanya wah nikmat banget ya teman-teman. Warnanya cantik sekali. Dan semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa mencoba ya, bener-bener rasanya enak banget ini. Dan bantu dukung terus dengan cara like dan subscribe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.